Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Utami Herbal. Nah, di depan saya sudah ada daun binahong. Jadi, pertemuan kali ini saya akan membahas khasiat daun binahong untuk kecantikan wajah kita atau kecantikan kulit kita. Manfaat daun binahong untuk wajah seperti untuk jerawat, mengencangkan, menghaluskan kulit wajah, dan yang lainnya. Daun binahong ini sudah terbukti akan khasiatnya yang cukup fenomenal untuk kesehatan dan kecantikan dengan kandungannya diketahui secara ilmiah dapat mengobati berbagai macam penyakit dalam tubuh juga bermanfaat untuk kecantikan. Tapi di pertemuan kali ini saya akan membahas manfaat daun binahong untuk kecantikan wajah. Yang pertama, dapat meregenerasi pori-pori kulit wajah. Selain bermanfaat untuk menghilangkan jerawat, manfaat daun binahong juga berkhasiat untuk mengecilkan pori-pori pada kulit wajah, sehingga kulit wajah akan terlihat lebih halus dan tidak mudah menyerap kotoran. Manfaat daun binahong yang kedua, dapat mengencangkan kulit wajah secara alami. Manfaat daun binahong untuk kecantikan kulit wajah yang lainnya, yaitu dapat meremajakan kulit wajah secara alami, sehingga kulit akan terlihat kencang dan segar dari sebelumnya. Selain itu, juga dapat meregenerasi sel-sel kulit wajah yang sudah mati atau rusak. Poin yang ketiga, dapat membersihkan wajah. Seperti yang kita ketahui bahwa akar dari penyebab timbulnya penyakit kulit wajah yaitu kotoran atau radikal bebas yang menempel pada kulit wajah. Kotoran yang dimaksud ini seperti zat yang menyumbat pori-pori seperti keringat, debu, polutan, make up, dan kadar minyak yang berlebihan. Kandungan alami yang terkandung pada daun binahong berfungsi untuk membersihkan wajah secara alami. Cara yang bisa Anda lakukan untuk memanfaatkan daun binahong ini yaitu, pertama, rebus terlebih dahulu daun binahong, kemudian cuci kulit wajah Anda dengan rebusan air binahong tersebut secara rutin dan teratur. Manfaat yang keempat, menghilangkan komedo dan jerawat secara alami. Masalah timbulnya komedo atau jerawat pada kulit wajah ini disebabkan karena menumpuknya kotoran atau bakteri yang tidak dibersihkan. Maka dari itu, cucilah kulit wajah Anda secara rutin 3 kali dalam sehari dengan menggunakan air rebusan daun binahong. Adapun langkah-langkah atau cara yang bisa Anda lakukan untuk memanfaatkan daun binahong yaitu, siapkan 8 lembar daun binahong segar, kemudian rebus daun binahong ini dengan 2 gelas air bersih sampai tersisa 1 gelas. Minum air rebusan daun binahong ini sampai habis. Lakukan cara ini setiap hari, 12 gelas dalam 1 hari. Manfaat yang kelima, menghaluskan kulit wajah secara alami. Cara yang kedua yang bisa Anda lakukan untuk memanfaatkan daun binahong sebagai obat herbal ini yaitu, pertama, siapkan 20 lembar daun binahong segar dan bersih. Kemudian, robek-robek daun tersebut lalu rebus dengan 500 ml air hingga tersisa setengahnya. Biarkan terlebih dahulu sampai dingin, lalu cuci kulit wajah Anda dengan air rebusan tersebut secara rutin dan teratur, atau 2 kali dalam 1 hari. Adapun cara yang lain yang bisa Anda lakukan untuk memanfaatkan daun binahong ini yaitu, siapkan 5 lembar daun binahong segar dan bersih, haluskan sampai halus. Setelah itu, aplikasikan atau maskerkan pada kulit wajah hingga rata dan biarkan selama 20 menit. Kemudian, bersihkan dengan air dingin sampai bersih.
Manfaat yang keenam, melembabkan dan menghaluskan kulit wajah secara alami. Kulit kering pada kulit wajah akan terlihat kusam serta akan menimbulkan kulit keriputan. Untuk mencegahnya hal-hal yang demikian ini, Anda bisa menggunakan rebusan daun binahong dengan cara diminum atau dimanfaatkan sebagai masker wajah alami. Nah, demikian penjelasan kali ini tentang manfaat daun binahong untuk kecantikan wajah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna untuk Anda yang membutuhkannya. Nah, teman-teman, terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan untuk selalu tekan tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.